skin, searching for a way to get to you. 7. Menteri Sosial tahun 2012 tentang pemerintah kabupaten kota diwajibkan memiliki rumah singgah yang menampung PDOT, wanita tuna sosial, lansia terlantar, anak-anak jalanan, dan PMKS lainnya. Tujuan dan manfaat: A. Untuk mempercepat penanganan. B. Untuk mempercepat proses evakuasi. C. Tertampungnya PGOT dan PMKS lainnya. D. Menyiapkan masa depan sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif. E. Terbina dan terlatihnya PGOT dan PMKS lainnya secara berkelanjutan dan nyerong ya, Bu. Akan nyerong ini.